Halo guys, balik lagi di channel kita dengan Bobby nih. Guys, London, UK, deh, satu UK kena lockdown lagi. Nah, lockdown nih memang bosen ya. Dari tadi cuman di rumah. Tadi pagi sih ke ini sih ke dokter sebentar ngecek apa general lah. Nah, ini kan lagi bosen nih. Udah jam 4:30. Nah, kita mau mesen KFC. Nah, ini gue mau tunjukin ya. KFC di UK itu kayak apa sih? Terus kalau mau mesen gimana ya? Oke, gue kasih tunjuk ya. Oke, jadi ini ya cara mesennya kalau di Inggris. Jadi dia punya aplikasi. Di sini karena COVID lagi lockdown, sekarang tuh serba online. Tapi masih boleh ngambil di restoran, tapi tidak boleh makan di restoran. Oke. Pertama kita buka dulu ya aplikasi KFC. Namanya adalah KFC Mobile Ordering kalau di Inggris ya. Nah, ini keterangan enggak? Coba gua kecilin dikit ya cahayanya biar kelihatan. Nah. Oke, ini adalah KFC Mobile Ordering, find a restaurant. Nah, ini kita kalau di sini masukin yang namanya postcode, kode pos. Nanti kode posnya sudah ada, ya kan? Nah, nanti keluar nih yang terdekat tuh yang ini yang punya kita nih dekat rumah ya, yaitu Bournemouth Lansdowne 0,3 mile. Di sini itu kan pakai mile semua ya, teman-teman. Jadi paling 500 meter lah. Nah, kita klik di sini order from here. Jadi kita ngambil di sana ya. Nah, biasanya kalau ini teman-teman pakai aplikasi ini ya, murah jatuhnya. Lebih murah sekitar 3-4 pon daripada kita pesan pakai delivery atau kayak Gojeknya Jakarta ya. Nah, ini tadi gua udah mesen duluan ya, 5 pon. Jadi ya tinggal pilih aja. Ini ada reward tadi gua juga ambil. Nanti bisa pilih ya, ada 3. Tadi gua pilih yang ini. Terus tadi si kecil Kimberly itu pingin dia snack dan extras. Dan akhirnya tadi kita ambil yang di value box dan kita ambil family all star. Nanti kita kalau udah nyampe kita buat reviewnya ya sekalian ya. Lalu satu lagi tadi akhirnya gua milih sebentar. Nih, gua milih satu dapat satu fillet twister wrap tadi gua ambil juga ya. Sama dapat gratis popcorn. Nah, fillet wrap-nya itu dapat dari reward tadi ini ada di sini. Nah, ini. Oke. Nah, setelah selesai tinggal pencet ini complete order. Lalu kalau ada mau add more, kalau enggak ya udah complete order. Total is 4.99. Nah, kita bayar biasa pakai debit card. Nah, di sini tinggal dimasukin nomornya. Sebentar ya, gue masukin. Nah, tadi setelah masukin nomor, nah nanti lalu dia akan processing payment ya, teman-teman. Nah, ini kita tunggu aja dulu. Ini gue pakai banknya di sinilah, Bank Barclays. Oke. Nah, udah keluar kan, thanks for using KFC Bournemouth mobile ordering Bournemouth Lansdowne. Jadi tinggal kita nanti bawa ini handphonenya ke sana. Kalau sudah dekat, tinggal kita pencet aja bahwa kita siap mengambil, nanti baru dibuat sama mereka. Nah, ini kan kita disuruh pilih take away, dine in. Nah, dine in kan nggak boleh ya karena lagi COVID. Jadi kita pilih take away and then next. Nah, dia bilang check in when you arrive. Nah, pas kita arrive baru diambil. Nah, udah ini sekarang tinggal ngambil. Totalnya adalah 4,99 pound kita belinya. Tadi ada dapat diskon 150% yang wrapping ya. Itu produk baru kita mau coba. Oke guys, sekarang kita mau ke sana ambil dulu. Nanti saksikan video untuk kita nyobainnya ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Thank you guys. Bye.